Pasangan selebritis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah resmi menjadi suami istri. Acara pernikahannya disiarkan secara resmi oleh berbagai siaran televisi, terutama RCTI menyiarkan siaran langsung. Ada apakah kok sampai segitunya dan hingga yang menjadi wakil, menjadi wali atau saksi adalah presiden kita. Jokowi. Seperti ya, seperti raja yang menikah ya. Disaksikan dan diwakili apa istilahnya diwali ya, jadi wali ya. Presiden kita. Ada apakah gerakan? Fenomena apa lagi yang terjadi baru-baru ini? Simak berikutnya, Bro. Lanjut beritanya. Fakta uniknya, keduanya telah menggelar pesta nikah dan syukuran di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta. Raffles Jakarta ya? Iya. Larang lho punya wadah. Pesta orang. Berita tentang pernikahan Aurel dan Atta Halilintar itu sangat heboh ya? Sangat heboh. Mengembarkan dunia, apalagi di kalangan artis. Iya. Karena mereka melihat, wah, seglamor itu kah? Iya. Emang Atta orang kaya ya? Iya. YouTuber Aurel sukses. Jutaan subscriber, bahkan kita akan langsung live streaming. Oh, yang nonton ribuan orang. Hasil TV. Duit ngalir lagi. Keluarga seberapa kalinya banyak. Itulah orang kaya. Sultan mah bebas. Bebas. Berapapun bisa. Bisa. Konon biaya yang dihabiskan ada nggak kira-kira kisaran berapa gitu? Biaya yang digelontorkan untuk mengadakan pesta pernikahan, ada kalau berapa dia? Berapa M? Kalau jumlahnya? Jumlahnya kira-kira? Gak ada. Gak disebutkan? Dirahasiakan. Oh, dirahasiakan ya. Wah, merdik berarti ya. Es akas entah ya mungkin. Miliaran. Miliaran ya? Yang pasti. Yang pasti itu undangannya segala macam ya? Iya. Adat Minang juga ya? Ada, iya. Itu pesta pernikahannya dirayakan dengan adat Minang dan adat Jawa. Adat Jawa. Karena kedua-duanya beda suku. Terus ya. Beda-beda suku disatukan ya lewat pernikahan antara Atta dan Aurel. Aurel. Kalau Atta Minang, neng dong. Lah itu, lah Jawa wis wis ngeligo lah. Wong Jember iku lho kae. Wong Jember kok? Ya. Jember itu. Pesta ini dihadiri oleh kalangan artis ya, selebritis. Ya, ya. Sangat antusias mereka menghadirinya. Kita juga diundang. Ya. Lihat TV. Ya. Ya. Sehat aku live sampai berapa TV nonton. Nah, undangan resmi. TV. Bebas. Bebas. Kurung ratus, kurung sarapan, langsung ke live. Bisa. Seheboh apakah semeriah di mana ini? Semeriah apa? Di mana ini? Diceritakan ini, nyopo ini dulu setelah ada kabar berita katanya sepatu Mickey Mouse. Wah, yang kata, iya, yang ditulis netizen ya, netizen yang dipakai apa itu waktu nikah kayak Mickey Mouse gitu. Lihat kemewahannya dari dilihat dari acara-acara. Oh, susunan acaranya. Dekorasi. 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 Nah, dekorasi iso ngomong dekorasi. Pakai lampu-lampu kristal. Lampu-lampunya pokoknya meriah sekali. Terus persiapannya itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Karena kan tahun sebelumnya itu sebelumnya kan udah mengadakan itu ya. Sebetulnya rencana pernikahan itu udah lama dan mau dilangsungkan di GBK. Tahu GBK apa? Lapangan Senayan. Mau diadakan pernikahannya itu di Senayan karena ada musim ini, ada wabah ini, pandemi, dilarang, boleh ditunda lagi ya. Bahwa akhirnya
terjadi juga ya, akhirnya bisa terlaksana, tercapai. Tapi niat mereka sifatnya aja yang beda. Sifatnya aja beda. Ya oh, aku lah apa-apa aja. Apa-apa ini gak beda. Ya barengan, ya pring-pringan. Ini diundang bancet. Ya, kalau saya diundang-undang sama-sama DW, sama-sama cara PDW ya. Dari itu, pemberian apa lagi yang gue, yang terjadi lah, bisa pernikahan mereka? Ya pasti dihadiri banyak tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting? Antaranya presiden kita. Oh iya itu, tokoh penting emang. Jadi wali ya lagi. Oh, jadi wali. Terus Pak Prabowo. Pak Prabowo juga hadir. Karena artis. Yang penting ini. Yang penting, yang penting. Ada yang penting. Gus Miftah. Gus Miftah hadir juga banget. Sebagai penggulunya. Penggulunya ya. Wah, aku adalah bandel yang guyu lah ini. Wah, guyu-guyu serius nanti kau oleh. Iyo, lah. Nanti kau oleh kayak guyon. Acara yang cakap. Jadi harus satu kali dalam hidup. Iya. Harus itu. Jangan jangan ada dua kali. Saya doakan nangkep ya. Nangkep. Apa Pak Wadah oleh ibu ini? Sama lah. Sama lah Pak Wadah Pak Rohma. Ya. Ya, kok balik ini yang kaiso ini kau ini. Mau ada apa-apa ya boleh gitu. Bodoh mana ini gue apa? Dengan pernikahan itu biasanya. Gimana? Iya. Alam Afrikli. Semoga langgeng aja lo. Semoga langgeng. Semoga di pernikahan. Apa? Iya sama awas. Sakina. Mau ada. Mau ada. Marah-marah itu. Apa dia ngomong gue? Halo. Kita hanya bisa berdoa lo. Iya. Biar ikut mang lo. Gak apa-apa lagi. Sama lah. Sama. Serta di saksikan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, menonton TV. Mereka ini udah apa-apa pakaian. Rontong ini bisa kalau gue nih. Lah iya aku. Mana aku. Aduh mana ya. Aduh mana ya. Disaksikan seluruh Indonesia. Lewat tayangan televisi swasta Indonesia. Kayak semua ya. Semua ya. Enggak RCTI itu ya, semua. Wah hebat. Sampai sini itunya ya. Ada yang unik juga. Ada yang unik? Marahnya ini yang unik. Marahnya bilangin? Gak sampai. Gak sampai. Tapi emang itu kemarin tuh gak terlalu ini ya. Yang penting dia bisa kalau sebenarnya gak terlalu mewah. Tergak terlalu mewah. Hanya saja ini menggunakan, memberikan seperangkat alat surat dan uang tunai. Uang tunai? 342.021 342.021 rupiah. Ya. Oh, itu emang unik ya. Unik. Kan biasanya di sini, uniknya di sini ya. Tersebut uang tersebut, ya maaf tersebut dimasukkan dalam bingkai. Terus terdapat uang kertas kuno. Oh, ini uang kuno, bukan uang yang baru. Uangnya uang kuno. Dibelanjakan nggak bisa. Ah, bisa akan dia berarti lah. Kalau dijual bisa. Ya, dijual bisa, dibelanjakan nggak bisa. Fakta unik, emang kebanyakan dari mereka dari orang Indonesia ya. Ya. Kalau mau menikah itu emang maharnya seperti kayak gitu loh. Harus pakai uang receh atau receh yang terdahulu dari 25, 50, manipis juga ada ya, 5 rupiah. 1 rupiah ya, 1 rupiah ya, 1 rupiah ya, 1 rupiah kalau sekarang dihargai itu sekitar 1 juta lebih lah. Kalau beli itu, sulit teman. Kalau 25 rupiah masih ada. Masih ada. Masih punya. Kadang-kadang ada. Ada. Kadang-kadang ada. Yang 1 rupiah yang sulit itu. 1 rupiah. 1 rupiah, 5 rupiah, peruntan ya. Dari terkecil sampai terbesar. Itu uang kuno semua. Uang kuno semua. Beuh. Angga lah, boleh. Gak bisa. Uang yang kencangnya ya. Yang ada di kolektor-kolektor biasanya. Saya juga merasa kaget ya karena uang mahar yang segitu tidak itu nggak sesuai dengan kekayaan rata ya. Iya. Tapi emang ini bukan dari itu ya. Iya. Itu ada dari segi uniknya. Emang kita melestarikan budaya dulu-dulu bahwa ya. Gitu misalnya kalau mahar ya mahar gitu kalau banyak pun kalau ada pasti bisa ya. Kalau berapa dian pun bisa ya diserahkan untuk mahar tapi memang lain ini cari tapi beda tapi beda di yang kuning atan lawan no. Uang segudang iya uangnya paham ini kok atus beda keseruan mereka, Chris Dayanti juga datang loh. Datang. Tapi anaknya menyumbang lagu. Pak Kaunit
Selanjutnya dari pernikahan Atta dan Aurel. Ada ini yang beda dari Atta. Dari yang beda dari Atta, apa itu? Penampilan Atta. Penampilan Atta sendiri. Biasanya pakai badu. Iya badu. Ternyata dia tidak. Gak ada. Oh sini dia ikat kepala. Iya. Ikat kepala di siaran. Oh itu. Kayak apa jadinya? Kayak channel, kayak ya. Apa? Di upload di YouTube, kayak gini kan. Masa kata Nabi gini, lu gak bagus kok. Sebagai gantinya. Sebagai gantinya. Akad nikah. Akad nikah. Atau menggunakan peci. Peci? Yo, peci. Peci apa itu? Peci yang buat nikahin, peci kayak kayak adat. Ya. Oh, peci bagi adat. Yo, topi adat ya. Yo, sang bagi yo, yo, adat Minang itu ya. Ya. Dia memakai busana dan pokok busana komplit putih-putih. Iya, busana ya. Itu warna silver, Itu bajunya emang. Bukan itu emang topinya itu topi adat Minang, Pak ya. Bukan, yo, adat Minang. Oh. Ya. Ciri khas adat Minang itu. Pakaiannya, ya budaya kayak gitu. Tak emang. Lupa pajangan yang paling unik. Ah ini yang ya, paling pajangan mobil. Mustang. Oh Mustang, hanya dia yang punya 10 ya. Jadi saksi bisu. Saksi bisu. Ah. Ya konon terjadi apa? Konon katanya itu mobil Mustang itu hanya 10 unit yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Salah 10 orang ya. Punya Atta sendiri. Iya, salah satu Atta punya Mustang. Dan yang kesepuh yang 9 lainnya enggak tahu siapa aja. Tank Kirby GT500. Woi, mahal sekali itu. Mobil apa? Masih bisa dipakai? Masih. Tak kira mogok. Karena sudah lama jarang dipakai. Pernah mogok juga. Pernah mogok itu ucapan. Just tahun lalu digunakan di bahasa jalan-jalan. Woi, karena mobil yang sudah lama ada mogok juga cara dipakai ya. Orang tuh dipanasi gara-gara iya, kayak kompor aja iya, jadi dipanasi sih di luar pasti jadi gawe ya nanti ya emang mobil itu memang sangat mudik kali jarang, orang Indonesia jarang sekali yang memilikinya ya karena harganya mahal gitu ya, harganya unik kelihatan kelihatan cuman ono negono di luar negeri ono ya. Jadi jarang ini 4 tahun selanjutnya dari kalangan artis yang datang. Artis yang datang banyak sekali. Banyak sekali oh. Yang nggak bisa disebutkan ya. Iya, ada salah satunya. Salah satunya. Sama komedian Sule. Sule tak ya. Iya sama. Sule datang. Sule. Sule nyanyi nggak Sule? Enggak ya. Enggak. Cuma salaman. Ya. Angpau. Ya. Bawa angpau. Oh, enggak. Iya. Lali nggak bawa angpau. Dicek gue. Dari kalangan selebritis yang hadir itu mereka menggunakan gaun-gaun super mewah, mewah. Seperti ajang adu busana yang terjadi lagi di saat pernikahan Atta dan Aurel. Mereka menggunakan seheboh mungkin, seindah mungkin, seistimewa mungkin mereka menggunakan busana-busana yang tentunya harganya enggak murah. Tidak hanya jutaan. Emang mereka kalangan artis duit wah gampang dicari. Kalau kita aduh karena apa kita kalangan bawah ya mudahan kita menjadi mereka ya. Penonton mereka maksudnya remaja. Kalau untuk jadi mereka sangat tidak memungkinkan. Pak tahu selanjutnya dari warga sipil atau warga biasa sih diundang atau enggak kira-kira ya? Ada ya? Dari dari masyarakat umum, tetangga-tetangga, pokoknya itu lebih diundang-undang. Ada enggak? Karena Pak Bari. Dari coba mereka mungkin diundang ya. Iya. Sekedar kenal aja terus diundang, wah Pak Terono yang minder lagi semua. Waduh, isi nama Pak Terono. Nol TV aja cukup. Nol TV. Ada apa kalau yang selanjutnya? Selain ini, ada apa yang kira-kira? Apa ya? Fakta, fakta unik dari pernikahan Aurel dan Atta. Dari acara yang ditunggu-tunggu. Akhirnya bisa? Gak ada lagi. Gak ada lagi, gak ada lagi.
ya itu sekilas tentang heboh heboh dan istimewa dan meriah. Mewah dan meriah tentang pernikahan Nata dan Aurel. Ya. Kami hanya bisa berdoa doakan agar mereka berdua ateng lah. Langgeng hanya satu kali aja ini, gak usah ada dua harinya seperti yang mereka terjadi ya, yang seperti yang mereka alami dan terjadi bisa lebih dari satu kali ya. Artis yang lain. Semoga ini saja satu kali ini pernikahan ini dan tidak ada yang terjadi lagi. Dan tidak pernah ada kata berpisah mereka berdua. Semoga lagi cuma kalang ke sama wow. Cukup sampai di sini. Kita ngoceh-ngoceh soal Nata dan Aurel. Ocehan kita seadanya. Adanya. Emang ini sebuah hiburan ya bagi kita ya. Cekak stres sama itu. Kalau bisa hiburan juga untuk mereka yang melihat dan menonton video yang kita juga. Dan yang subscribe apalagi like terus komen sing api-api share nanti jake pengunjungnya ya karena cek video sungguh dalam nomor-nomor ini. Oke, cukup sampai di sini. Pemisahan ya, pemisahan. Semoga sama lah. Mau ada. Baru lah. Warma. Untuk ya, Sajida dan Warma. Dan Warma. Untuk mereka berdua. Semoga langgeng kakek nenek nenek. Sampai kakek nenek sampai ke liang kubur. Ya. Selamanya. Amin. Kita hanya bisa berdoa ya. Iya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di episode dan video selanjutnya. Kita berdua selalu hadir menghibur Anda semua di mana pun berada. Di mana pun berada.